Apa kabar semuanya? Alhamdulillah guys, aku tadi diajak hiking sama temen aku dan tanpa sengaja aku menemukan sebuah tempat di atas sana itu gentengnya berwarna kuning keemasan terus kayak bener-bener keren. Tapi aku nggak tahu itu tempat apa guys. Jadi daripada aku penasaran guys, ayo kita datangi tempat itu, kita lihat dan buat semua warganet. Yang nonton video Bu Yun ini harap menontonnya dengan cerdas. Ambil positifnya, jangan skip iklannya. Sekarang kita let's go menuju ke tempat itu. Tempatnya kayak ada horor-horornya gitu guys. Ayo, 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 cepat, cepat, cepat. Ayo kak, aku nggak berani. Kamu masih ngonten ya? Oke, aku bersama Kak Mia Mintul, dia juga masih ngonten. Aku mau kesana dulu ya. Nah ini dia guys tempatnya. Ini kita naik ya. Itu yang atapnya kuning itu, gentengnya warna kuning keemasan. Kayaknya tempat sembahyangan sih. Dan di sekitarnya itu banyak pohon-pohon besar gitu. Ayo kita samperin guys. Aku juga penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam dulu ya, karena ini tempat baru. Terus itu ada apa itu? Kayak patung gitu guys. Kayaknya sedikit horor sih. Ayo kita naik. Oh ini apa ya? Tempat apa ya guys ya ini? Hah? Tempat apa guys? Ih, tempat sembahyangan ya? Oh tempat sembahyangan guys. Kayak kelenteng ya? Bukan sih. Wah ini dia. Kita ke sana dulu. Kita ke sana dulu apa ke depan aja ya dulu. Wah. Permisi. Dan bunyinya itu merdu banget di telinga. Ada apa tuh kayak gaung gitu loh, menggema gitu. Mana lo guys? Wow gitu. Coba lagi ya. Takut guys nanti. Kayak tempat apa ya? Tempat sembahyangannya orang orang Buddha ya. Ini patung apa aku juga kurang tahu. Jadi ini aku juga nggak boleh pecicilan karena ini tempat suci ya. Buddha apa Hindu sih? Kayak gini ini maaf ya kurang tahu. Ini di sini jadi aku alhamdulillah bisa mampir di sini dan tempatnya ini bagus banget. Teman-teman ini tadi aku barusan ya kita lihat ya ternyata tempat sembahyangan ya ini. Iya, sembahyangannya wong apa ini? Buddha apa Hindu? Dan tempatnya emang kan tempat sembahyangan guys ya. Kayak kalau kita umat muslim kan apa? Kayak masjid, jadi enggak asal kita ngerekam ngerekotnya gitu. Tapi seneng guys, aku bisa ngelihat itu tadi. Tadi kan dari sana itu ya, terus mau ke sana lah, terus lihat ini. Aku menggok dulu sama temen aku. Nah ini aku mau ngelanjutin jalannya, malah ngelanjutin hiking. Oh ini udah perumahan ternyata. Terus perumahannya itu jaraknya juga enggak deket, enggak gandeng-gandeng gitu loh guys. Tapi ada jarak gitu. Oke. Ini belakang rumah juga tempat sembahyangan. Ada anjing awas oh. Dan banyak anjing guys di sini. Ini tempat sembahyangan kayak ya. Iya ya, aku juga kurang tahu. Ini. Ya wes kita turun aja. Kita turun aja. Udah kapan-kapan kita ke sini, tapi kamu di sini aja kalau capek. Aku tak lihat sana bentar. Di sana ada apa?
Ini tempatnya pasti keren loh. Dan di sebelah kanan ini perumahan warga. Oh. Kelihatan. Ini hutan, pinggirnya hutan ya. Terus pinggirnya kanan rumah, pinggirnya kiri itu hutan belantara. Di Hongkong itu kita kalau menemukan tempat kayak gini ini kayak wah berharga betul, karena kan terbiasa dengan tempat ramai-ramai kayak gitu. Terus ini ada tempat yang sepi. Ini jalan. Ini mbae habis hiking mungkin. Nah di sana itu ada. Wih, ada asu guys. Ini aku nggak nyampe ke atas, tapi ternyata di atas keren banget. Aku mau kesini lagi kapan-kapan. Aku juga takut soalnya setiap rumah itu ada penjaganya anjing, terus setiap ada orang jalan itu kedengeran ya teman-teman suaranya. Nah, ini aku turun lagi. Mungkin aku tadi jalan ada setengah jam ya, soalnya kan mumpar mampir. Gitu. Ada anjing guys, aku takut. Kami capek, tapi sebenarnya aku pengen, tapi aku juga nggak ada waktu, waktuku sedikit banget. Tapi kapan-kapan kesini ya. Beneran oke. Di sana itu ada masih gunung lagi. Nah, gunung kayak tempat-tempat apa gitu loh guys. Terus di sini ini banyak anjing, aku tadi diburu anjing. Terus setiap lewat rumah itu pasti mereka itu menggonggong, pasti ada dua ekor ya tadi. Di bawah tadi juga dua ekor ya. Itu tadi malah lebih besar daripada aku guys. Terus itu di bawah sana mereka menyegat aku takut guys. Aku tadi habis diburu anjing, beneran takut. Oke. Perjalanannya sangat mengasihkan. Kapan-kapan aku mau kesini lagi guys. Terima kasih buat teman-teman. Ini aku mau jalan pulang guys. Oke, okay. Bye-bye. Mosok picul. Teman-teman ini kita mau pulang, tapi takut anjing soalnya tadi ada takut. Itu guys. Tapi di dalam singgiku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mana anjing? Oh itu. Oh, cuman mau lewat. Takut guys. Ini kita. Hah? Apa nih? Ada. Tadi di mana? Udah toh. Tadi besar enggak sih? Dan ini kita pulang tapi ketakutan karena dicegat anjing, guys. Masuk toh? Enggak. Ayo medun. Lari. Diburu berasu guys. Nah lihatan itu, mereka lari-lari menyambut kita. Kau jual. Lo itu lo anjingnya yang melihat kita. Itu guys. Berasu guys. Kau jual. Temen aku nggak bisa lari. Ya Allah. Jangan lagi guys. Makanya toh nek keluar itu pakai sepatu. Jangan pakai orang kita mau hiking ya. Pakainya sandal ya, diuber-uber anjing enggak bisa lari. Ya Allah, aku jalan mundur ya. Mana dia? Kasihan dia. Kasihan ya. Sandal pisan. Soalnya kan rumahnya anu toh desa toh guys, makanya mereka ya. Senang. Ayo kapan-kapan kesini lagi lah. Iya. Aku mau ngajak Kak Dani Sulung, Mbak Sumarmi, okay. Mia Mintul. Sama itu Vanilla. Kapan-kapan kamu tak ajak kesini ya, tempatnya keren. Tapi banyak anjing, pasti kamu tak pakai nih anjing biar dikejar anjing nanti saya syuting.